kalian kan juga saksinya JJ juga jadi sukses seperti sekarang gitu. Seperti apa sih mungkin waktu susah payahnya Kak JJ sampai detik ini gitu? Kayak gimana Kak? Susah senangnya JJ itu dulu memang bareng-bareng juga sama Bun, sama kita karena awalnya itu JJ itu memang bukan siapa-siapa kan. Dia cuma hobi untuk photoshoot di daerah Sudirman ini gitu. Nah, kebetulan kita kan content creator juga. Nah, kita ketemu sama JJ. JJ ini looknya bagus nih di kamera kan. Sampai akhirnya kita bikin konten sama dia. Kita jadiin target untuk masuk konten kita. Iya, konten di YouTube. Nah, udah berjalan di konten YouTube, ternyata nih orang ada potensi nih. Makanya kita kembangin lagi sampai sekarang. Tapi pernah nanya gak sih, JJ pengen banget gak sih jadi model atau di dunia entertainment? Sebenarnya kalau JJ sendiri di dunia entertainment itu bilang antara suka gak suka, karena dia hobinya itu lebih ke photoshoot. Nah, cuma karena dia di entertainment ini udah dijalani, akhirnya senang gitu. Nah Kak, kan tadi sendiri jadi icon di CFW ya, dia sendiri senang gak sih? Senang banget, jujur senang banget. Dia aja sampai gak nyangka bisa sampai segininya. Jujur dia senang banget dengan dia saat ini. Nah, makna kata selebel tau tidak? Selebel itu sebenarnya kan udah ada yang punya ya? Udah ada yang punya sebenarnya itu. Original punya. Cuma emang di remake ya. Di remake sama JJ sehingga Selebel ini lebih cute, lebih karakter JJ gitu. Sebenarnya Selebel itu gak ada di TikTok. Cuma lebih terkenalnya di JJ aja sih kayaknya sekarang. Nah Kak, ini kan dapat tawaran main film juga nih. Gimana mungkin awalnya sampai JJ mau main film? Kalau untuk main film sih sebenarnya banyak tawaran, cuma memang dari kita dan JJ pun untuk main film masih kita hold dulu. Karena kalau untuk yang ini kan promosi film. Jadi kalau untuk film kedepannya kita akan coba untuk sampai benar-benar JJ-nya ya, lagi kita olah dulu untuk jadi dia bisa berkembang. Kalau untuk ini dari awal kenal sampai ke kita yang Fashion Week ini berapa lama nih? Kita, kalau aku pribadi dari 2018, cuma kenal JJ itu di 2019-an akhir. Ya, nah itu tadinya memang sepi banget. Berarti cukup lama ya bareng JJ sebelum terkenal sampai lama, sekarang ya? Lama banget sama JJ. Kita fokus di konten di YouTube, nah dari situ ya kita kembangin di YouTube lagi. Sampai yang akhirnya bisa sampai viral ini. Terus cerita JJ masuk ke kita yang Fashion Week seperti apa nih? Cerita JJ untuk masuk di sebenarnya cerita yang Fashion Week itu apa sih sebutan baru sekarang karena untuk JJ itu viralnya kan karena dia diwawancara kan masuk konten gue dan konten teman kan sama konten kreator lain diwawancara gitu. Jadi sebenarnya lebih tepatnya kayak bukan cerita Fashion Week, iya, lebih ke wawancara biasa entertainment gitu.